Oke, okay, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak teman-teman yang minta request saya untuk membuat konten ya tentang apa yang saya lakukan. Jadi selama ini saya kan merakit custom-custom untuk drone, terus untuk RC car dan lain sebagainya. Ada kemarin itu saya lagi bikin ini apa VTOL, pesawat VTOL. Jadi nanti rencana saya mau kontenkan juga. Jadi kali ini saya kedatangan paket itu paket RC car ya. Ini paketnya lumayan gede dari Heli Hantois. Dalamnya itu Lossy Baja Ray 1/10. Jadi nanti kedepannya itu saya mau pakai untuk FPV car, project FPV car, nanti pakai flight control juga, pakai Google juga, pakai DJI Air Unit 03. Oke, jadi sekarang pertama itu kita mau unboxing dulu. Paketnya ini lumayan gede. Jadi ini tadi adik saya yang ambil di si cepat karena katanya mau dikirimnya itu hari Senin. Langsung saya ambil aja. Ini paket RC car-nya dulu, perangkat-perangkat untuk FPV-nya belum datang. Oke, kita unboxing dulu. Oke, ini sudah terbuka plastik hitamnya. Ini paketnya harus dari sini kayaknya buka ya. Dari atas sini. Oh ya, sekalian saya ini juga lagi mencoba pakai mikrofon eksternal ya. Ini mikrofon Bluetooth. Ini baru datang juga tadi. Mereknya ini. Costa Audio. Costa mikrofon itu. Kemarin saya beli harga 600 ribuan. Saya lihat reviewnya itu sih lumayan lumayan bagus. Enggak tahu ini hasilnya seperti apa. Oke, sudah terlihat di sini dari Horizon Hobby. Nah, kelihatan ya. Horizon Hobby Lossy Baja Ray. Kalau orang luar negeri itu nggak bisa ngomong J ya, pakainya H. Lossy Baja Ray, lumayan berat. Sip. Oh alah, tinggal dibalik gini aja loh. Nah, diambil kardusnya. Oke, ini buang sih, sono. Oke ya, terlihat di sini ini kelas apa namanya, realistik. Jadi ini sih tipenya realistik. Dari suspensinya terlihat sini, terus ada subframe nya ini, tubular-tubularnya ini. Oke, langsung dibuka, buka sebelah sini. Ses. Oh ya, ini ternyata belum sama baterainya ya. Kemarin saya itu lupa belum beli baterai, jadi ini nanti belum ada baterainya. Mabut. Oke, sudah terlihat di depan saya ini Lossy Baja Ray. Ini ukurannya 1/10. RTR atau Almost Ready to Run, ARTR kayaknya. Suspensinya juga di sini kelihatan ya. Dicoba buka dulu. Ini pesanannya orang Pekanbaru. Orang Pekanbaru. Jadi kemarin sempat lihat dari YouTube-nya Mas Niko Drone Jawa. Saya pernah bikinkan FPV car-nya. Terus tiba-tiba kemarin DM saya untuk bikinkan yang kayak punya Mas Niko. Lah, terus saya rekomendasikan pakai RC yang ukuran segini, ukuran 1/10. Jadi nanti saat FPV-nya itu tidak terlalu goyang. Karena suspensinya juga sudah enak. Nah, kelihatan ya. Jadi realistik dia. Kalau untuk jalan, FPV-nya itu dia lebih smooth, nggak terlalu goyang-goyang di FPV, goyang-goyang banget gitu, nggak. Pertama dia itu mintanya yang kecil RC-nya, tapi saya sarankan untuk yang besar biar lebih stabil. Nah, ini RC-nya sudah datang. Ini bentuk RC-nya di depan sini. Nah, terus dapat remote lagi harusnya sih. Pasti dapat remote lah. Nah, dalam sini itu ada remote Spectrum. Terus manual book, di sini ada baterainya juga. Tapi nanti ke depan itu saya ganti remote-nya pakai remote drone ya. Karena untuk kebutuhan long range, jarak jauh, pakai ini itu pasti loss. Nanti saya modif pakai remote drone. Oke. Okay. Untuk saat ini unboxing aja cukup.
nanti update selanjutnya saya bikin part 2, 3, 4, 5 sampai selesai. Jadi nanti sampai jadi sebuah FVV RC car. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.